Oke, pada sesi ini kita akan bahas lebih detail mengenai fitur bawaan dari WordPress, yaitu mengenai fitur post, page, media, widget, dan menu. Oke, live demo dari post. Kita lihat di sini ada post. Kita klik saja. Maka di dalam post ini ada 4 buah menu, yaitu all post. Ini semua post yang sudah kita buat, dia akan muncul dalam sebuah list. Lalu ada add new, ini kalau kita ingin membuat post baru. Categories, kalau kita ingin membuat sebuah kategori yang baru. Lalu tag, ini juga kita kalau ingin kita ingin membuat sebuah tag baru. Oke, kita akan fokus pada all post dan add new karena ini akan lebih banyak kita pakai. Oke, pada halaman all post kita juga ada tombol add new. Ini sama nih, add new yang di bagian menu sama tombol add new ini juga adalah sama. Oke, contoh saya ingin membuat sebuah post ya. Oke, saya coba ambil sebuah artikel buat WordPress. Sorry. Oke, kita lihat. Oke, kita ambil dari Niaga Hoster ya. Kita clone artikelnya ini sebagai contoh aja. Oke, kita ambil judulnya, kita copy. Oke, ini ada halaman post. Kalau kita ingin membuat sebuah post yang baru, oke, ini saya contoh misalnya membuat WordPress tutorial lengkap. Saya copy dari Niaga Hoster, lalu saya ambil sedikit saja. Oke, kata-katanya ini aja yang kita copy. Oke, sebelum kita copy, saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah bloknya judul. Jadi kita ingin kasih judul apa, kita tulis di sini. Lalu pada bagian ini, start writing or type or to choose a block. Anda lihat di sini, teman-teman lihat ada tombol plus. Nah, ini adalah standar fitur post bawaan dari WordPress. Kita bisa browse all. Nah, sebelah kiri akan muncul block. Jadi, block ini namanya block. Ini namanya block. Block ini bisa kita isi. Mau sebagai apa, misalnya kita mau isi sebagai paragraf atau sebagai heading atau kita ingin isi sebagai list atau apa. Nah, ini semua ada dari WordPress-nya. Kita bisa insert image, kita bisa insert galerinya, audio, semua kita bisa lakukan di post ini. Nah, kita bisa tambahin button segala macam. Nah, ini banyak sekali bawaan dari WordPress. Even dari widget pun kita bisa masukin. Nah, kalau misalnya embed, kita ada embed misalnya mau ambil dari video YouTube, itu juga bisa dari sini. Atau mau kita mau link dengan Facebook atau Instagram, itu pun bisa. Jadi ini banyak sekali embeds pihak ketiga yang bisa kita pakai. Saya akan contohkan mungkin nanti YouTube ya. Oke, saya akan coba tadi yang tadi kita sudah copy. Oke, nah contoh saja. Setelah ini adalah blok pertama, ini adalah blok kedua. Kalau teman-teman lihat, nah di dalam blok ini begitu kita klik, kita akan kelihatan nih ada menu tambahan.
Nah, ini kita bisa apa namanya? Move to. Nah, kita bisa. Nah, kita bisa naik 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 turun naik turun. Nah, kita bisa atur tulisan ini. Lalu tulisan ini kita juga mau atur, misalnya mau bold, terus kita mau center, terus ada lagi yang lainnya. Tulisannya kita mau strike through. Nah, ini bisa juga ya. Oke, saya ambil ini. Lalu kita bisa juga change block type or style. Kita bisa setelah kita gantiin, kita pilih tulisan biasa, kita bisa ganti nih. Misalnya, saya mau ganti sebagai quote aja. Nah, kalau quote, dia ada citation. Jadi kita bisa bikin misalnya, kita ambil dari sini misalnya ya. Nah, ini kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, seperti janji saya, nanti kita coba ambil satu video YouTube. Kita lihat bagaimana embed sebuah video YouTube ke WordPress-nya kita, ke websitenya kita. Oke, ini contohnya. Mungkin saya ambil. Ambil satu buah lagu ya. Nah, ini teman-teman bisa copy. Copy link location. Jadi, copy link location. Lalu kita pilih di sini, teman-teman. Browse all. Terus kita pilih YouTube. Nah, kita paste di sini URL-nya, terus kita klik embed. Simple kan teman-teman? Otomatis langsung muncul video YouTube yang kita embed. Oke, saya akan coba. Setelah ini selesai teman-teman semuanya, teman-teman perhatikan di sebelah kanan tadi saya pencet icon roda ini, dia akan muncul teman-teman beberapa menu kategori yang bisa kita pilih. Misalnya status dan visibility, kita maunya ini bisa ke public, langsung immediate publish, atau misalnya linknya P26, oke, ini nama linknya, nanti kalau udah itu, udah ke publish, kategorisnya, karena kita belum buat, kita bilang uncategorized, terus tag-nya juga karena kita belum buat, nanti kita tinggal isi, misalnya ini adalah tag-nya belajar WP, terus YouTube embed, itu ya. Nah, feature image juga kita bisa isi. Feature image ini adalah image yang muncul di halaman posting, halaman depan posting kita kalau kita pilih sebagai summary. Itu. Oke. Ini adalah bagian blognya. Oke, ini kita lewati, kita publish. Kalau kita sudah yakin, kita publish. Publish. Post publish. Oke, mari kita lihat apakah sudah muncul di halaman kita. Yes, ini dia. Ini dia cara membuat WordPress. Tutorial lengkap. Oke. Kita lihat ini kan sangat cuma teks saja. Tadi kan saya bilang ada permalink. Mari kita coba masukin permalinknya. Feature image. Feature image-nya kita ini. Nah, ini. Oke.
Udah hilang. Kita kasih X. Oke, sorry sudah ada. Saya hapus saja ini daripada double. Oke, saya pikirin saja. It's okay. Kita update. Dia akan muncul gambar yang tadi kita upload di postnya kita yang summary. Nah, kalau kita continue reading, nah kita akan lihat post kita secara lengkap. Nah, ini yang tadi kita bilang quote, ini citation-nya. Terus kita kalau kita pakai quote ya akan ada citation, itu kayak judul kecil. Nah, ini adalah video YouTube yang kita embed. Nah, ini bisa kita play dari websitenya kita. Oke, kita akan melanjutkan pada materi page setelah kemarin kita belajar mengenai post. Oke, perbedaan antara post dan page. Post itu digunakan untuk membuat sebuah artikel yang secara berkala dia bisa bertambah, berubah. Sedang contohnya kayak berita. Nah, yang kalau kita lihat, misalnya kita masuk ke detik.com. Post itu adalah seperti artikel seperti artikel yang terdapat di detik.com. Ini banyak kan? Nah, ini yang disebut dengan post. Sedangkan page. Page itu banyak digunakan untuk membuat halaman yang statik, tidak berubah dalam jangka waktu lama. Misalnya kayak company profile, contact us, lalu apapun halaman yang tidak perlu mengalami perubahan setiap waktu. Kalau post sifatnya dinamis, kalau page sifatnya statik. Oke. Okay. Pada menu page memiliki dua buah menu utama yaitu all page dan add new. All page itu bentuknya adalah sebuah list. Ini adalah page-page yang sudah kita buat. Dia akan muncul di sini. Sedangkan menu kedua adalah add new. Kalau kita ingin menambahkan sebuah page baru. Contohnya misalnya saya ingin tambahkan sebuah page baru, saya sebutnya sebagai company profile. Nah, bentuknya sama persis dengan post tampilannya, baik dari halamannya, baik dari sisi sebelah kanan, kalau kita lihat itu ada bagian dokumen dan blog, bagian sebelah kiri juga kita, kalau kita klik, dia ada bagian menu dari blog dan isinya semua sama persis dengan yang ada di post. Oke. Saya akan coba cari sebuah company profile misalnya Astra, kita ambil contoh Astra ya. Kita copy sedikit aja. Kita ambil dari Wikipedia aja. Kita ambil ini aja. Oke. Ini company profile sudah selesai. Kita angkat, lalu kita publish. Oke. Kita balik ke halaman depan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, company profile sudah ada di dalam list di page. Nah, kalau teman-teman ingin edit atau hapus
push bisa dilakukan dari page ini. Oke, saya buang dulu yang privacy policy dan sample page. Move to trash. Oke. Lalu, kalau kita lihat di sini, lalu bagaimana si company profile ini bisa muncul? Nah, company profile ini muncul, dia nempel sama fiturnya menu. Nah, ini otomatis sudah dibuatkan oleh WordPress menunya. Dan ini pada saat kita klik link tersebut, maka kita akan dibawa masuk ke halamannya yang tadi kita buat company profile. Nah, kita ambil contoh PT Astra Internasional. Oke. Oke. Berikutnya kita akan belajar mengenai media. Oke, menu media di bagian WordPress ada di atas page. Ada dua menu besar yaitu library dan add new. Kita klik di bagian media. Lalu media ini apa? Media ini ada tempat kita menyimpan semua gambar, video, audio. Jadi di luar tadi post sama page itu lebih banyak berurusan dengan artikel, tulisan. Kalau media lebih banyak berurusan dengan gambar, audio maupun video. Oke. Kalau kita klik library, ini adalah tampilan di mana semua media kita sudah di-upload, sudah ada di dalam web hosting kita. Oke. Katakanlah kita ingin membuat kita ingin add new sebuah gambar baru. Oke, saya coba cari dulu gambar baru. Misalnya saya ingin logo kuda, misalnya gitu ya. Oke. Katakanlah saya ingin logo yang... Oke, yang ini. Ini saya save as saja. Logo, katakanlah gitu ya. Logo kuda. Nah, pada media, kita tinggal klik add new. Lalu kita bisa klik select files. Lalu kita klik logo kuda ini, gambar yang ingin kita upload, lalu kita open. Anda lihat, dia akan... WordPress akan secara otomatis upload gambar tersebut ke dalam web hosting kita, ke dalam media. Nah, ini sudah ada. Kalau kita klik gambar ini, dia akan keluar details-nya. Namanya apa, tanggal upload-nya kapan, file-nya tipenya apa, PNG kah, JPEG kah, lalu ukuran file-nya berapa besar, dimensi file-nya berapa pixel, itu juga semua ada di dalam attachment detail ini. Nah, teman-teman perhatikan, yang paling penting adalah file URL ini. Ini adalah link dari gambarnya kita. Kita akan banyak berkutat menggunakan link-link ini. Oke. Contoh, saya contohkan saja ya. Oke, pada page tadi, yang tadi kita sempat buat page company profile, kita edit. Ini katakanlah di atas tulisan ini kita ingin tambahkan sebuah image. Nah, kalau kita ingin ambil dari library, media library-nya kita klik media library. Dia akan langsung membawa kita ke tempat media gambar-gambar kita disimpan. Nah, ini adalah file yang tadi kita upload, logo kuda. Kita klik aja. Lalu kita klik select. Otomatis gambarnya sudah masuk. Oke, kita update. Kita update dulu. Sampai selesai. Ini sudah selesai. Lalu kita coba refresh. Ya, logonya sudah masuk.
di dalam page company profile kita. Berikutnya kita akan mengenal mengenai widget. Apa widget tersebut? Oke. Kita balik ke dalam WordPress kita. Widget itu terdapat di dalam menu appearance widgets. Lalu widget itu apa? Widget itu adalah blok-blok yang ada di dalam websitenya kita. Contoh, oke, saya balik ke dalam home page-nya kita. Nah, yang disebut dengan blok judul adalah ini. Ini adalah blok judul. Lalu yang kita sebut dengan blok slider adalah ini. Lalu yang kita sebut dengan widget, katakanlah ini adalah widget bagian tengah dari website yang kita, blok tengah kita, ini adalah ini, bodinya kita. Lalu yang bagian kanan, blok kanan itu ada sebelah kanan sini. Lalu yang bagian bawah ini kita bisa sebut dengan blok footer. Nah, widget ini tergantung dari tim WordPress yang kita install. Terkadang ada yang menyediakan sampai blok secara detail, di bodinya dibagi lagi, ada yang pop. Semua tergantung dari tim WordPress kita. Kebetulan tim WordPress yang kita pakai hanya menyediakan widget pada bagian sidebar. Sidebar itu yang ini. Recent post, recent comment, archive, kategori, meta, itu kita bilang recent sidebar. Lalu yang mereka sediakan berikutnya adalah footer. Footer itu adalah bagian bawah sini, di bagian bawah footer. Oke, kita contoh misalnya saya ingin add widget, katakanlah galeri. Katakanlah image. Saya ingin tampilkan di bagian footer satu image. Contoh image yang saya ingin masukkan adalah, oke, kita katakanlah upload file. Oke, saya cari misalnya logo Facebook ya. Kita mungkin kita mau masukin logo-logo sosial media. Oke, saya ambil contoh misalnya Facebook, yang simple aja. FB, lalu Instagram. Ini contoh saja ya, teman-teman. IG. Oke, kita save. Lalu pada bagian widget, kita tinggal select file. Misalnya kita ingin FB yang kita masukkan dulu. File type is not okay. Kita lihat dulu resource Facebook ini tipenya apa ini? Email. Oh, tema oke. Okay. This one. Oke. Okay. Saya tampaknya saya harus ambil yang lain, logonya yang oke, misalnya ini IG. Kita ambil yang JPEG saja. Lalu Facebook kita juga ambil yang ambil yang JPEG juga ya. Coba. Oh, PNG is okay. Oke. Okay. Save. Nah, kita coba ambil select file. Misalnya kita ingin ambil Facebook. Wrong, this one. Nah, oke. Okay. Lalu kita klik add to widget. Oke, okay, dan kita save. Dan, oke, okay, coba kita refresh. Nah, teman-teman lihat. Logo Facebook ini muncul pada footer pertama.
Karena Teams ini menyediakan footernya sampai 3, berarti pada footer ini dia ada 3 blok. Blok Facebook ini yang pertama, lalu ini ada blok kedua, ini ada blok ketiga. Oke, biar lebih gampang, kita add image lagi di footer kedua, ya teman-teman ya. Oke, kita add si image, lalu kita upload lagi, kita ambil yang maybe IG this one. No, this one. Oke, IG udah masuk. Lalu kita add to widget. Save. Dan mari kita lihat. Nah, ini adalah footer kedua. Oke, bagaimana dengan footer ketiga? Oke, kita tes ya. Ini misalnya kita ingin logo Twitter gitu ya. Logo Twitter yang bagus. PNG. Oke, Twitter. Kita ambil footer ketiga. Kita add image. Lalu kita upload Twitter. Add to widget. Save. Done. Nah, teman-teman lihat. Pada saat tiga footer kita isi pada blok tersebut dengan gambar, maka pada bagian footer, masing-masing footer, ini namanya footer pertama, footer kedua, footer ketiga, semuanya akan menampilkan gambar atau widget yang kita input masuk ke dalam WordPress-nya. Oke, pada sesi ketujuh, pelajaran terakhir yang kita akan pelajari adalah menu. Oke, menu itu adalah adanya di bagian appearance di bawah widget. Oke, kita klik menu. Oke, menu itu apa? Menu itu adalah kalau kita lihat masuk ke, oke, kita kenal Astra tadi ya. Kita masuk ke websitenya Astra. Menu itu adalah ini. Seperti beranda, tentang Astra, bisnis, tata kelola perusahaan. Ini yang kita sebut dengan menu. Ada menu yang pada bagian atas, top. Ada menu yang pada bagian di bawah. Oh, Astra nggak ada ini. Oh ya, ada menu bagian bawah, tapi kelihatannya Astra tidak punya. Kita coba lihat profile company yang lain, misalnya katakanlah Sinarmas ya. Oke. Yang dikatakan dengan top menu adalah berita tentang pilar usaha pada bagian website Sinarmas, sedangkan menu footer adalah seperti ini. Bahasa rakyat, lalu ada wakaf Al-Quran, lalu dibagi lagi di sebelah sini ada misalnya pilar usahanya ada produk pap dan kertas, agribisnis dan pangan. Pada bagian bawah ini kita sebut dengan menu footer. Oke, okay, kita lihat dengan, oke, okay, kita masuk pada bagian menu. Oke, okay, menu itu terdapat pada appearance, menus. Ini adalah tampilan menu yang disediakan oleh WordPress. Oke, okay, teman-teman lihat. Standarnya dari theme yang kita pakai, itu menunya adalah di bagian sini. Dengan page yang kita input, otomatis dia akan munculkan. Tapi kita juga bisa membuat sebuah menu baru. Contohnya, misalnya saya katakanlah menu top. Ya. Menu top. Oke, kita create menu. Kita contoh, misalnya kita punya ingin masukkan company profile. Menu.
Nah, teman-teman, lihat. Ini muncul, teman-teman, langsung. Nah, pada bagian menu ini kita bisa ambil seperti page sebagai menu kita. Lalu kita bisa ambil post juga sebagai menu. Contoh, misalnya saya ingin bilang, saya ingin artikel yang tadi saya cara membuat WordPress tutorial lengkap itu menjadi sebuah menu. Saya tinggal add seperti ini. Lalu dia akan masuk. Lalu kita juga bisa membuat custom link itu sebagai menu. Contoh, misalnya saya ingin belajar mengenai misalnya WordPress Wikipedia. Oke. Katakanlah saya ingin membuat sebuah link menu yang redirect ke websitenya Wikipedia untuk belajar WordPress. Oke, saya tinggal copy link ini. Lalu saya masukkan ke dalam sini. Saya paste. Lalu sebagai yang muncul di dalam menu kita apa? Misalnya saya bilang Learn WordPress. Lalu saya akan klik add to menu. Nah, lihat teman-teman. Dia akan langsung masuk ke dalam sini. Lalu yang terakhir itu adalah kategori. Kategori-kategori yang kita buat di dalam postnya kita, ini kita bisa buat kategori tersebut menjadi sebuah menu. Tapi kita lewatkan kali ini, lalu kita setelah ini selesai, kita udah oke, lalu kita klik save menu. Oke, kita lihat di kita coba refresh. Oops. Ini location. Primary menu top. Oke, save changes. Sorry. Assign it. Oke. Teman-teman lihat di sini. Begitu kita bilang primary-nya menjadi menu top. Menu top adalah menu yang kita custom yang baru kita buat tadi. Isinya adalah company profile, cara membuat WordPress tutorial lengkap dari post. Lalu ada learn WordPress itu custom link. Oke. Begitu kita assign primary-nya menjadi menu topnya kita, lalu kita save changes, itu otomatis di halaman website kita akan memunculkan menu sesuai menu top yang tadi. Oke, kita lihat company profile. Ini akan redirect ke page yang tadi kita buat. Lalu ini adalah post. Kalau kita klik, dia akan redirect masuk dalam post yang kita buat. Lalu yang terakhir ini adalah custom link. Kalau kita klik, dia akan redirect masuk ke dalam Wikipedia. Link Wikipedia yang tadi kita insert. Oke. Okay.